Pakai Karifi juga, Plessy Daily yang dipakai Tayuli juga. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar terus menunggu waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Ya, Lesti sepulang dari Bali. Mereka apakah akan bertemu seperti biasanya, melepaskan kerinduan seperti seorang muda-mudi sejoli yang lagi dimabuk asmara? Tentu tak dapat dipungkiri bahwa keuangan dan kekiutan mereka berdua sungguh sangat dinanti-nanti oleh fan mereka, Leslar. Ya, mereka menginginkan di hari ini Lesti dan Bilar menjadikan hari penuh nuansa, penuh rona kebahagiaan, kekiutan yang dipersembahkan oleh pertemuan mereka berdua. Tentu kita sebagai muda-mudi tentunya ingin melihat kebahagiaan yang terpancar indah di bola mata dan wajah mereka, seperti yang satu ini, momen-momen romantis mereka berdua saat bersama menghabiskan waktu, keuangan dan kegesrekan mereka. Ini yang tentunya kita selalu merindukannya. Ya, bagaimana tidak? Mereka adalah bak putri dan ratu yang sedang dimabuk cinta. Hal-hal bagaikan kita nonton seperti drama drakor. Ya, hal itulah yang selalu membuat penasaran dan cute di hati kita semua. Kebersamaan saat mereka merepaskan kerinduan yang selama ini sekian hari tak berjua berjumpa, seakan akan menjadi bom waktu yang akan memberikan kebucinan bagi kita semua. Tentu hal itu telah kita tunggu. Seperti ya, ini lihat keseruan saat mereka berdua. Tentu setelah Dedek Lesti dan keluarga bekerja sambil liburan di Bali, itu menjadi keinginan kita yang selalu akan menunggu kekiutan putra dan putri raja itu. Ya, mereka bagaikan pemain peran raja dan seorang permaisuri yang begitu menghiasi di hati kita sekalian. Apakah setelah jumatan mereka akan menuntaskan kekiutan yang memang sudah ditunggu oleh kita semua? Ya, tunggulah kabar-kabar terbaru terkait tentang mereka berdua tentunya di acara kita bersama, yakni di Lesti dan Bilar, yang setiap saat akan kita bahas untuk memenuhi hasrat selalu bersama mereka. Itu saja, jangan lupa bagi kalian yang masih baru saja di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga jaga kesehatan bagi kalian di tengah pandemi ini. Semoga dimudahkan rezeki. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Lagunya tinggal ini besok. Mantap, mantap. Yang kerja bakti gua. Mantap, kenapa sih Bang?